Ini adalah episode terakhir perjalanan Sesuka Ale di Bentang Jawa 2023. Perjalanan dari Jember ke checkpoint terakhir di Banyuwangi. Jam 6 lewat 9. Kita meninggalkan Hotel Doha. Sebenarnya masih pengen tidur. Tapi dengar suara sepedanya laras, kebangun. Ya udah, jalan. Kiri Banyuwangi, siap-siap nanjak Gumitir. Ini jam 6.38. Setengah kilo lagi nanjak. Oke. Kabar? Belum. Angin. Tuh. Hebat banget. Dadah. Dadah.
turun. Nah, 34 meter lagi. Segmennya habis. Turun di situ. Masuk Banyuwangi kayaknya nih. Pak, mau dong? Bu, paus. Dekati Banyuwangi mungkin 20 kilo lagi aja ya, finish line. Aush. Jalan. Ya.
panganannya pantasnya sawi lempok. Ah, ini kepundungan uniknya. Kali ini kita sedang menunggu dan menantikan salah satu peserta dengan ban terkecil. Peserta veteran, setelah 2021 dia finish, di 2023 dia kembali. Andre Lehman, siapa tak kenal dia? Salah satu penggagas berani nanjak di Bali. Sebentar lagi akan segera masuk ke garis finish. Hai Wirbook, nanti ya kita live khusus. Kita live khusus. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Luar biasa. Thank you, brother. Luar biasa. Luar biasa. Mantap. Lihat sepedanya. Tidak ada yang tidak mungkin. Hah? Jadi hancur lagi gak sepedanya? Adalah minor-minor dikit aja. Biasa anjur yang Om Ale dengan sepeda Gromtomnya berhasil kok menyelesaikan rute Bentang Jawa. Eh, Aqua dulu. Aqua dulu. Aqua dulu. Demi gua buang demi Aqua. Demi Aqua. Demi Aqua. Gua tahu sponsor gua buang bidon gua. Luar biasa Aqua lo. Lucu Om Ale ngomong Aquanya Aqua. Yes, benar, gokil. Ada lo kasih gini. Ah, ini urban case, urban case. Ini custom. Dia yang bikin. Oi, dah. Canggih ya. Cakep ya. Canggih. Cakep nih. Enak gitu. Itu tool kit kok di sebelah sini ada itunya tuh. Ada iya. Ada ya orang bawa sepedaan bawa tool yang gitu kan jarang tuh. Ngeri. 1106. 1106. Sini dulu, huk sini dulu, bawa tracker sama Brevard. 1106. Ya. Hebat ya. Gue coba mau ikutin bener gak? Aman ya? Aman. Tidur di hotel atau di? Hotel lah. Jangan gembel-gembel banget. Bentar. Ngomong-ngomongin gembel, jadi takut tahun lalu ya. Jadi Om Al ini pernah lagi di depan Indomaret. Terus dikasih roti. Roti sama warga dipikirnya gembel. Masuk hotel, cuman orangnya langsung pakai masker. Malu. Malu. Hari kedua gue bilang, maaf ya kalau gue bau. Nantikan episode-episode lainnya mengenai ultra cycling, baik itu ngobrol-ngobrol dengan para pelaku ultra cycling maupun event-event sepeda jarak jauh lainnya. Jadi tetap pantau terus, subscribe, dan jangan lupa bunyikan belnya sehingga jika ada episode baru gak ketinggalan. Thank you ya teman-teman semua.